Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya atau official. Oke, teman-teman, saya mau nyalanin seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe ya, guys. Kalau Anda suka, jangan lupa share ke teman-teman Anda untuk membantu saya memajukan channel saya ini. Oke, sekian, terima kasih. Oke, di video kali ini apa yang akan saya buat? Saya kali ini akan mencoba mengetes apakah itu kentang bisa menyalakan lampu LED atau lampu apa aja yang seperti sekarang lagi ramai di Jakarta. Untuk mencoba praktek kentang bisa menyalakan lampu tutorialnya, kita langsung check on. Oke, teman-teman harus punya dua buah kentang, dan di video kali ini saya akan membuat yang enggak seperti biasa, yang lebih luar biasa, beda dengan yang video yang lain. Oke. Dan teman-teman butuh fitting dan yang enggak terpasang kabel. Oke, gimana tutorialnya? Dan jangan lupa like, komen, dan share. Saya akan bikin yang beda. Teman-teman pasangin lampunya di fitting. Terus teman-teman ininya colokkan ke colokannya, colokin di kentang, ininya di kentang, kita colokkan yang mana saja dengan kentang. Apakah menyala? Wah, guys, kentang bisa menghidupkan lampu ini. Dia wattnya 9 watt, bisa lampu isi 9 watt nih, guys. Ini bukan sulap, bukan apa nih. Saya cabut mati, saya cobain lagi. Tuh guys, nyala guys, bukan bohong. Nyala, lampunya nyala. Ini dia, jangankan lampu LED 1,3 volt, lampu 9 watt AC aja langsung nyala, guys, seperti ini. Dan saya colokin lagi, jadi ya penasaran. Langsung nyala, guys. Oke, sekian di video kali ini tutorial saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Silakan kalian mencobanya, semoga berhasil di video ini. Ini saya hanya mempraktekkan dan memvideokan, bukan untuk apa-apa, dan ini hanya iseng-iseng saja. Oke, dan sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.